Okey, assalamualaikum. Saya Elida, founder kepada Elida Luck, dahulu dikenali sebagai bawal eksklusif Elida. Cabaran dalam bisnes ni memang banyak. Dah bisnes pun selama 10 tahun. Okey, dalam bisnes selama 10 tahun apa yang saya dapatnya hanya untuk orang cakap cukup-cukup makan. Lepas tu saya rasa macam membuang masa lah. Selama 10 tahun tu sangat-sangat membuang masa sebab tak ada ilmu yang betul. Saya berfikir untuk nak cari ilmu yang betul. Daripada 10 tahun tu sebenarnya benda tu boleh jadi hanya setahun lebih saja. Kita dah jumpa jalan yang betul dengan cepat jalan pintas dan dapat capai apa yang kita nak. Saya buat bisnes ni sebenarnya terutamanya untuk family lah, bukan daripada kalangan orang yang senang. Terutama lagi mak saya pun kalangan orang yang susah, ibu mertua saya pun hanya bekerja biasa dan suami saya pun hanya masa tu pun bekerja biasa saja. Jadi saya berfikir untuk nak berbisnes memulanya daripada biasa. Lepas tu apabila saya rasa bengang, tak dapat nak beri apa kepada family. Dah berbisnes, orang tanya pun dah 10 tahun tapi apa yang kita bagi dapat, tak ada benda boleh dapat dalam masa 10 tahun. Jadi saya rasa bengang lah. Jadi sebab itulah saya ambil jalan pintas tu. Last saya berniaga tahun 2016, saya berniaga di Singapura dan masa tu saya ambil keputusan untuk nak berniaga di Malaysia lah. Jadi masa tu memang kita membekalkan duit memang hanya ada ujung-ujung je. Jadi masa tu sampaikan masa tahun 2018, awal tahun anak nak masuk sekolah. Jadi masa tu first time seumur hidup saya, masa anak nak masuk sekolah kita boleh beli baju baru untuk anak, kasut baru untuk anak. Tapi untuk tahun 2018 tak boleh. Saya betul-betul ambil nekat untuk ambil tindakan. Bermulanya saya biasalah kita tengok dalam Facebook. Saya tengok dalam Facebook ramai Najat Asadut dah wujudkan jutawan. Jadi asal mulanya saya tengok, saya rasa ni macam bermula berniaga macam aku juga. Bermula pada bawah kan, berapa je sale untuk sebulan. Jadi saya pun rasa nak terus tahu. Saya tengok result-result yang orang yang dah follow dia dan dah join seminar dia, dah join kelas dia, dah pun berjaya dalam masa yang sangat pendek. Jadi saya ambil keputusan lah untuk nak join kelas Najat Asadut ni. Cabaran dia memang ada. Saya sebenarnya tak pernah pergi ke Shah Alam, tak tahu pun di mana Shah Alam. Okay, dan saya daripada Johor Bahru, saya pergi ke Shah Alam naiki bas seorang diri. Jadi apabila sampai di sana dalam pukul 5 pagi dengan hati nekat terus untuk nak join kelas ni, rasa macam orang gila kan, turun kat sana tak tahu apa. Maksudnya saya ni sebelum pada ni memang tak pernah keseorangan lah kita cakap kan. Jadi daripada situ sebab nak pergi bajet tak cukup, nak pergi dengan kereta bajet tak cukup, saya cakap tak apa, kita start pada bawah. Jadi saya pergi dengan bas seorang diri. Masa tu saya duduk lebih kurang seat yang bukan belakang sangat lah, seat tengah. Masa tu berebut ni, tengah berusaha berebut. Lepas tu masa tu kalau tak silap saya, Najat Asadut ada buat free buku. Saya pukul 6 pagi saya dah sampai. Sebab apa? Sebab saya nakkan buku tu. Saya nakkan buku tu, 6 pagi saya dah sampai kat situ. Dan apabila kita masuk dalam dewan tu, ya Allah, dapat duduk dengan orang-orang yang berjaya. Okay, yang depan-depan tu, bahagian depan tu bahagian orang yang berjaya. Saya rasa macam suatu hari nanti aku nak duduk dekat depan sini. Sebelum pada ni saya pun meniaga tudung juga, tapi bukan tudung bawal, dia bertukar, hanya tukar design saja. Okay, saya meniaga di Singapura, dengar Singapura Okay, saya meniaga di Singapura tu, masa tu sale saya rasa macam dah banyak. Tapi yang sebenarnya dalam, saya ingat dah dalam satu bulan lebih kurang dalam 60,000 macam tu je. Sebenarnya 60,000 tu hanya untuk rolling saja, tak cukup untuk saya nak gaji staff apa semua. Jadi saya masa tu kita rasa macam duit tu masuk, kita rasa kita punya. Sebenarnya itu bukan, itu adalah sebenarnya 60,000 atas tu keuntungan dia yang sangat sikit. Okey, yang terkini saya dah buka, berjaya untuk buka kilang. Dan kita dah kumpul tim selamai 21 orang. Daripada situ sale terus naik. Seterusnya kita dah dapat satu bulan sekurangnya sale 200,000. Dan yang terkumpul untuk bulan 1 hingga bulan 10, sale saya sekarang hampir 2.2 juta. Okey, apa yang saya nak cakap, Tuan Najib banyak sangat membantu. Saya ucapkan terima kasih lah, kerana kalau tak ada Tuan Najib, mungkin saya pun tak berdiri macam ni sekarang ni. Dengan seramai tim 21 orang ni, semua adalah tunjuk ajar pada Sifu. Jadi saya minta Tuan Sifu halalkan. Bahawanya Tuan Sifu telah mengajar saya untuk ke jalan yang betul. Sekarang ni saya dah dapat bahagiakan suami saya, anak saya, mak saya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada Tuan Najib. Saya minta Tuan Najib halalkan dan saya akan terus belajar untuk follow Tuan Najib. Lagi banyak lagi yang benda saya tak pelajari. Jadi saya minta Tuan Najib halalkan semua apa yang telah ajarkan pada saya.